lagi, kita sudah bikin bekal lagi. Hari ini di sekolah si keriting temanya healthy food. Jadi kita akan buat cemilan yang healthy sama buat makanan yang healthy. Ini cemilan sehatnya. David. Makan sambal cuking di Indonesia nol. Makan sambal cuking di Korea. Ini juga bawa ini ke Indonesia. Iya, makan teh. Pas banget tadi makan di satu itu nasi. Biasa, ini cemilan favorit dari tim kuliner keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya gak pakai nasi, dia enak banget, gak berhenti. Guys, ordernya cuma dari Tingting Kuliner ya guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Tingting Kuliner. Ini tadi ikannya. Sekarang pengen kentang Mustafanya, ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau gak pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Cocok banget cemilan hari-hari. Ting-ting kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua cemilan di Tingting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Itu. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai ya. Itu pedas manis. Ordernya di Tingting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedasnya. Ini pedas manis ya, dan ini enak banget. Enggak, nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Tingting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau nggak pedes juga bisa, enak banget, garing. Enak banget.
Aku yang top ini di rumah. Toples toples banyak. Kalau nggak seharian bisa langsung habis. Itu enaknya. Jadi buat kalian yang order nih, cuma di Ting-Ting Kuliner. Biasa bulan. Mama, besok 10-11 bulan belum bisa.